Salomo saja yang begitu hebat dipakai Tuhan, ketemu dengan pasangan yang tidak cinta Tuhan, ambruk imannya. Salomo begitu dekatnya dia dengan Tuhan, hikmatnya tidak ada yang bisa menandinginya di masa kerajaan Salomo. Selama ada kerajaan Israel, tidak ada orang seberhikmat Salomo. Dan saudara tahu, Salomo itu kekayaannya begitu melimpah. Tapi saudara, ketika dia mengambil perempuan-perempuan daripada penyembah-penyembah berhala, apa yang terjadi? Ambruk imannya. Makanya jangan ada yang sok keras dan sok hebat anak muda. Jangan berkata, aku bisa menangkan dia. Halah, emang kau udah lebih hebat dari Salomo? Amin. Jangan lihat mobilnya. Kalau mau lihat mobil, pergi ke showroom, bisa lihat kok. Jangan lihat isi rekeningnya. Kalaupun penuh dengan angka nol, seketika bisa habis. Ada banyak orang waktu muda sungguh-sungguh karena salah memilih jodoh, akhirnya kacau hidupnya. Berapa banyak ibu-ibu yang sampai hari ini menangis setelah menikah 10 tahun, 20 tahun. Tangisannya apa? Supaya suamiku bertobat. Coba pilihnya yang benar. Tangisinya supaya suami orang bertobat. Bukan hanya untuk dirinya sendiri lagi yang dipikirkan, maksud saya. Itu loh saudaraku. Supaya orang lain diselamatkan. Hidupmu bisa berdampak lebih luas. Kadang-kadang ada istri yang harus menangis berdoa kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya diizinkan suaminya beribadah. Bayangkan coba. Untuk ibadah saja pun dia harus nangis berdoa. Bagaimana lagi nanti untuk terobosan yang lain? Karena untuk ibadah aja pun dia harus menangis. Makanya saudaraku, kalau udah tahu itu lubang, jangan lompat. Bagaimana Pak kalau udah sempat lompat? Percayalah, masih ada tangga dari surga. Ada men? Jangan menyerah. Masih ada pemulihan. Biar keluar kamu dari lubang itu. Dan bawa siapa temanmu yang melompat itu. Bawa sama-sama naik ke tahta Tuhan. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan.